وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا بعد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد bapak bapak sekalian, melanjutkan kajian kita terdahulu tentang ayat ketiga surah Al-Baqarah. Al-ladhina yu'minuna bil-ghaib wa yaqimuna salah wa imma razaqna muyumfiqun. Dan kita sudah mengakhiri bagian salat wa yaqimuna salah Dengan malam ini kita membahas tentang tasyahud dan salam. Setelah kita membahas tasyahud artinya menyaksikan. Apa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Apa bedanya antara orang awam dengan orang khawas dan khawasul khawas? Kalau yang menyaksikan adalah Allah dan yang disaksikan adalah hamba, maka itulah yang disebut orang awam. kalau yang menyaksikan adalah hamba dan yang disaksikan ialah Allah maka itulah orang yang mencapai tingkat khawasul khawas kalau antara yang menyaksikan dan yang disaksikan menjadi satu maka itulah yang disebut dengan Ittihad Saya ulangi Bapak Ibu Kalau yang menyaksikan Adalah Allah Dan kita merasa disaksikan oleh Allah Itu makam awam Dalam hadis Nabi Anta'budallah Karena katarahu Fa'ilam takuntarahu Hendaklah menyembah Allah, seakan-akan engkau menyaksikannya. Jika engkau tidak sanggup untuk seakan-akan menyaksikan Allah, pastikan bahwa engkau yang disaksikan oleh Allah. Lebih berat mana, Ibu Bapak? Kita yang akan menyaksikan Allah, atau kita yang akan disaksikan oleh Allah. Mana yang berat? Gampang gak menyaksikan Allah? Berat kalau kita disaksikan oleh Allah, lebih mudah, kan? Lebih gampang mana, kita menyaksikan Allah atau kita disaksikan Allah? Makin gampang, makin rendah, makin berat, makin tinggi. Kalau kita yang disaksikan oleh Allah itu namakan, namanya makan tarahu, terminal disaksikan oleh Allah. Yang kedua, kalau kita sudah seakan-akan menyaksikan Allah. Maka itu disebut makam ka'anna. Seakan-akan kita menyaksikan Allah. Kita menyaksikan Allah tapi masih seakan-akan. Makam yang lebih tinggi ada yang disebut makam anna. Kalau ka'anna seakan-akan. Kalau makam anna sesungguhnya engkau sudah menyaksikan Allah. Itulah yang disebut makam anna. Jadi ada makam tarahu, ada makam ka'anna, ada makam anna. Yang paling tinggi yang mana? Disaksikan Allah, seakan-akan menyaksikan Allah, sesungguhnya kita sudah menyaksikan Allah. Yang paling berat adalah makam anna. Karena sudah tidak seakan-akan lagi. Kalau seakan-akan, ya seakan-akan. Tapi kalau pasti bukan seakan-akan lagi, itu makam yang ketiga, makam Anna namanya. Tapi di atas langit masih ada langit. Di dalam kulit masih ada kulit, belum tentu isi. Ya. Antabudallah Anna katarahu Hendaklah engkau menyembah Allah sesungguhnya engkau sudah menyaksikan Allah. Bagaimana caranya menyaksikan Allah? Maka itu dalam ilmu tasawuf itu disebutkan hadis Nabi ini dibacaannya itu beda. Dia tidak menyaksikan dia potong hadis itu tengah-tengahnya diambil. Fa lam takun qoma tarahu. Anta abudallah Anda engkau menyembah Allah Fa'ilam takun Kalau engkau sudah merasa tidak ada Tarahu maka engkau menyaksikannya Rasa bahasa Arabnya seperti itu Fa'ilam takun Koma tarahu Kalau orang awam Fa'ilam takun tarahu Koma Fa'inahu ya raka Jadi penempatan koma itu sangat berpengaruh kalau kita tempatkan komanya takun koma jika kamu sudah tidak ada jika kalian sudah merasa tidak ada lagi dirinya hilang ditelan kebesaran Allah tarahu maka engkau pasti menyaksikannya tapi selama kita masih menyaksikan diri kita ada ego kita ada aku yang sedang berdiri yang sedang duduk yang sedang baring ada aku yang sedang berpakaian, ada aku yang sedang berpikir, maka yang ada adalah aku, maka Allahnya tidak ada di situ. Tapi kalau kita meleburkan, menghancurkan, memfanakan diri kita seolah-olah kita sudah enggak ada lagi, fa illam takun jika kamu sudah tidak merasa ada, tarahu engkau melihat Tuhan. Karena kalau kita sudah enggak ada, alam ini sudah enggak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makam Anna, tapi masih ada di atasnya yaitu makam itihad, wal masyhud wahid yang menyaksikan dan yang disaksikan itu menyatu. Kalau ia iya akan Abu dua ia akan stain hanya engkau yang kami sembah, berarti Allah berjarak dengan hambanya, Allah di depannya, Allah di depan hambanya di depan Allah, Allah di hadapan kita dan kita di hadapan Allah berarti masih ada jarak kalau Allah yang di hadapan kita itu perasaan kita tiba-tiba sudah hilang Allah di depan kita loncat masuk menjadi diri kita menjadikan diri kita itu sebagai tempatnya Allah berjelma menjelma itu yang disebut dalam ilmu tasawuf dengan hulul diri kita itu sudah bertempat tinggal Allah. Aku sudah enggak ada lagi. Itulah yang disebutkan di dalam syatahatnya ulama tasawuf. Ma fil tidak ada lagi di dalam baju ini selain hanya Allah. Dan tidak perlu lagi subhanallah ma suci Allah ma suci Allah. Al-Khalaj mengatakan subhani ma aku subhani ma aku. Karena akunya sudah bukan akunya lagi, akunya adalah sang dia menjelma menjadi dia, menjadi dirinya. Inilah yang disebut dengan makam itihad. Kalau sudah menyatu, berduplikasi diri kita dengan Allah, mau menyembah siapa lagi? Masih ada enggak sesuatu di hadapan kita? Tentu bukan Allah. Allah sudah menyatu dengan diri kita. Maka itu dikatakan subhani oleh orang yang sudah sampai di tingkat itu. Ada Abu Yazid, maaf Abu Yazid Anda siapa? Ana laisa Abu Yazid, lakin ana Allah, aku adalah Allah. Kalau orang telinga fikih mendengarkan bahaya ini, sesat ini. Tapi orang tasawuf mendengarkan itu biasa. Ketika mencapai puncak kecintaan seseorang kepada objek yang dicintainya, al al habib wal wahid yang mencinta dan yang dicinta menjadi satu al abid wal ma'bud wahid yang menyembah dan yang disembah adalah satu Maka yang paling puncak itu nah kita berada di mana Bapak Ibu Inilah yang disebut dengan hakikat sujud yang telah mengan, yang telah mengantarkannya ke dalam kefanaan sejati sudah bisa menghayati hakikat kemahal kemahluasan Allah al-wasi dan kemah mencakupan Allah al-muhid encompasses ya tasyahud seperti ini dimungkinkan bagi orang yang betul-betul sudah sampai ke tingkat hidayah yang paling tinggi itu dia sekarang rahasia memberi salam. Setelah kita tasyahud menunjuk asyhadu la ilaha sampai kepada bacaan kita fil, in, fil alamina maka kita memberi salam sebelah kanan kan Ibu Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kalian. Siapa yang diberi salam di situ Bapak Ibu? Dua kali salam kita kan, salam ke kanan itu salat, itu fardunya salat. Salam ke kiri itu sunat, Bapak Ibu. Jadi, kalau Ibu Bapak salat, hanya satu kali salam, sebelah kanan saja sah salatnya, karena yang fardunya salat itu adalah sebelah kanan, sebelah kiri sunat. Siapa yang diberi salam di sebelah kanan, yang diberi salam di sebelah kanan, di situ para rohnya nabi. Di situ para malaikat utama ulul azmi. Seolah-olah di situ ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, ada jin muslim, ada Rasulullah junjungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam wahai hamba Allah. Sedangkan yang disalami di sebelah kiri Bapak Ibu itu malaikat juga tapi malaikat bumi. Itu juga jin, ada jin tapi itu jin termasuk jin kafir. Kalau di sebelah kanan positif semua. Makanya itu kita tidak boleh meludah ke sebelah kanan Bapak Ibu, dilarang Rasulullah. Kenapa? Karena yang di sebelah kanan inilah ulama, eh inilah malaikat yang mencatat kebajikan. Wa ma yalfid min qawlin ladaihi di sebelah kanan Atidun di sebelah kiri Jadi kalau meluda ada etikanya Inilah Islam Bapak Ibu Meluda pun diatur Ada orang sekuler Ah Islam itu kok ngatur sampai detail Manusia kehilangan kemerdekaan Masa semuanya diatur Masuk masjid kaki kanan keluar masjid kaki kiri tidak boleh begini tidak boleh begitu terlalu banyak itu larangan dalam Islam larangan-larangan itu bukan untuk Allah tapi demi kemaslahatan kita semuanya kan Ibu tidak ada satu pun larangan Allah pada diri manusia melainkan itu semuanya demi untuk kepentingan kemaslahatan manusia Allah tidak membutuhkan sembahan hamba-Nya ini penting nih Seandainya kita mogok semuanya jadi iblis kita semua tidak ada yang menyembah kepada Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sebaliknya kita nggak ada yang mendosa. Semua amal kebajikan yang kita lakukan semua kita jadi iblis bertambah nggak ketuhanan Tuhan dengan ketaatan kita? No. Nggak ngaruh tuh perbuatan manusia terhadap Tuhan. Tuhan sudah apa adanya kok. Jadi kenapa kita disuruh mengabdi? Kenapa ada kewajiban untuk kemaslahatan manusia? Kenapa banyak larangan untuk kemaslahatan manusia? Kalau nggak ada larangan, nggak kenal ibu hantam, saudara hantam, anak itu siapa? Anak kita pun akan kita juga kan? Jelek banget citranya. Eh, hey, jangan kawin itu muhrim kamu. Cari orang lain, banyak. Nah itu dia. Kamu jangan narkoba, jangan judi online. Hmm, judi online itu merusak kecanduan. Nah inilah Bapak-Ibu sekalian. Jadi salam ke sebelah kiri itu menyelami malaikat bumi, karena malaikat itu terbagi dua. Malaikat langit ulul azmi itu seperti Jibril, Mikael, Israfil, malaikat pemikul aras. Tapi malaikat yang di bumi itulah yang dikatakan Rasulullah. Setiap tetes hujan jatuh dari langit itu dikawal oleh malaikat. Bisa enggak menghitung berapa juta tetes hutan dari tetes hujan dari langit? Berapa juta kalau pagi sampai sore hujan, setiap tetes hujan dari langit dikawal oleh malaikat. Betapa banyaknya malaikat. Jauh lebih baik malaikat daripada manusia. Jadi, assalamualaikum. Sebelah kanan itu, malaikat mulia, jin mulia, para aulia, para wali, tapi sebelah kiri, para orang awam, ada jin kafir juga di situ, ada wali setengah jahadi di situ, tapi lumayan. Kita beri salam juga. Itulah yang disebut dengan rahasia memberi salam. Makna salam di akhir salat dihadapkan menjadi plong. Beban rasa berdosa dan rasa bersalah di pundak terasa hilang karena baru berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Ada dua istilah di sini Bapak Ibu. Ada rasa bersalah, ada rasa berdosa. Apa bedanya itu? Apa bedanya rasa bersalah dan rasa berdosa? Kalau rasa berdosa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa bersalah kaitannya dengan makhluknya Allah. Perbuatan dosa terhadap Allah ya, itu disebut dengan khataya. Perbuatan dosa yang dilakukan sesama manusia ya yeah. itulah yang disebut dengan yeah. al khata kesalahan jadi ada asyiyat dosa kepada Allah ada al khataya rasa bersalah rasa berdosa itu horizontal eh, vertikal kaitannya dengan Allah di atas kalau rasa bersalah itu ke samping horizontal ayo kita nanti ke salat ayo itikaf di masjid istiqlal ya oh iya iya saya enggak pernah absen tuh aku mau datang eh ternyata enggak datang tanpa minta izin tanpa ada konfirmasi lagi muncul rasa bersalah jadi rasa bersalah itu kaitannya dengan janji kita terhadap sesama manusia kalau rasa berdosa kaitannya janji kita dengan Allah yang tidak ditepati Oke, okay, kita nanti ketemu di Masjid Istiqlal Itikaf, kita sampai pagi. Boroboro -boro ke Itikaf, salat maghrib pun juga enggak. Kenapa dia? Pada pengantin, jam 4 ke salon, dua jam baru kelar. Itu pun terlambat. Langsung ke pengantin, pulang, boroboro, -boro, enggak buka baju, kecapean, ngantri. Hilang salat maghribnya, isyanya, subuhnya, karena pagi baru bangun. Apa itu? rasa berdosa. Tapi janjinya kepada temannya tadi mau ke istiqlal lalu nggak datang, itu rasa bersalah. Pinjam dulu uangnya, bulan depan saya bayar lunas. Tapi sudah lima tahun nggak dibayar, itu rasa bersalah. Selingkuh itu rasa berdosa. Nah kalau kita sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasa berdosa dan rasa bersalah itu Pelong kita hilang Jelas ya Bapak Ibu Jadi inilah makna salam Ya, Mereka berdoa tidak untuk Membebani Tuhan Tetapi sebagai bentuk pengabdian Puncak terhadapnya Mereka itu tidak memiliki target Apapun kecuali keadaan Kedekatan diri dengan Allah, takarruf ilallah melalui doa. Jadi kalau kita berdoa, bukan yang penting pengabulannya, itu kalau orang khawas. Tapi yang lebih penting adalah perbuatan berdoanya. Doa itu mukhul ibadah kata Rasulullah. Doa itu puncaknya ibadah. Jadi kalau kita berdoa, lebih nikmat doanya daripada pengabulan doanya. Tidak pernah kita akan mempertukarkan antara perbuatan berdoa dengan nilai yang kita doakan itu. Ya Allah, hadirkanlah isi langit, isi bumi untuk aku. Tapi tidak masuk surga. Mana yang dipilih? Ya Allah, berikanlah apa adanya pada diriku, tidak usah yang besar-besar, yang banyak-banyak, yang tinggi-tinggi. Yang penting aku pakai beribadah kepadamu. Ini lebih berkah daripada yang pertama Bapak Ibu. Nah, orang yang khawas, kalau ia berdoa, nomor dua pengabulannya, di ya nomor satu itu berdoanya. Karena doa itu mukhul ibadah, induknya semua ibadah itu adalah doa. Tidak akan pernah kita mau pertukarkan satu takbiratul ihram dengan dunia dengan segala isinya. Hmm. Ada hadis Nabi juga. Rakaat al-fajr, rakaat al-fajr khair min ma fiha. Dua rakaat salat qabliyah subuh itu lebih mulia daripada dunia dengan segala isinya, apalagi salat subuhnya. Seandainya orang tahu apa hikmah di balik ini semua Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah mau meninggalkan jenis-jenis salat sunat Apakah itu salat sunat tasbih Apakah itu salat sunat wudu Apakah itu salat tayyat masjid Apakah itu salat sunat taubat Semua salat-salat yang sering dilakukan Nabi Akan terus diamalkan oleh yang bersangkutan Kenapa? Dia ya sadar Dia ya sadar Nah inilah Apa makna? Salam InsyaAllah Bapak Ibu Minggu depan kita akan mengupas Wa mimma Ujung dari surah Al-Baqarah ayat 3. Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sampai jumpa pada minggu akan datang Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan bahas wa mimma Apa yang dimaksud rezeki di mata Allah? Apakah orang yang mendapatkan rezeki hanya di dunia? Apakah orang mati juga dapat rezeki? Apakah di akhirat juga itu ada namanya rezeki seperti di dunia? Bagaimana caranya mendapatkan rezekinya? Allah ada amalan-amalannya. Nanti Bapak Ibu hadir pada malam Jumat yang akan datang. Kita akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.